5 makhluk yang lahir tidak ada mak. Saya ingin simpulkan cerita-cerita luar biasa dalam Quran ini dengan membawa kepada tuan-tuan malam ini petikan sedikit daripada kitab Fadailul Khamsah min Sihahis Sittah, jilid yang kedua, muka surat 291 sampai 300. Dalam kitab itu ada mencatatkan anekdot ataupun satu cerita pendek, dialog antara Khalifah Islam Sayyidina Umar Al-Khattab dengan 3 orang pendeta Yahudi. Cerita ini berlaku di zaman Umar menjadi khalifah selepas zaman Abu Bakar, Umar. Satu hari ada 3 orang Yahudi datang jumpa dengan Umar. Mereka kata, "Wahai Umar, kami nak masuk Islam. Tapi kami nak masuk Islam mesti mau ada syarat. Kalau you boleh jawab beberapa soalan kami mau tanya, baru kami masuk Islam. Kalau kami sudah Islam, nanti satu kampung Yahudi semua masuk Islam. Kami ni orang, memang orang hormat punya." Kata Umar, "Tak ada hal, tanyalah, nak tanya apa?" Jadi mereka pun tanya, "Wahai Umar, sebutkan pada aku 5 makhluk yang lahir tidak ada mak." Pelik soalan tu. "Sebutkan kepada aku 5 makhluk yang lahir beranak-beranak tak ada mak." Umar Al-Khattab diam. Dalam hati Umar Al-Khattab, dia tak boleh nak jawab. Sebab soalan ni agak mengelirukan. Tuan-tuan sendirilah, cerdik pandai di sini dah lama dengar syarahan agama, baca kitab macam-macam. Apa 5 makhluk yang beranak tanpa mak? Pening juga kita nak menjawab. Pening Umar Al-Khattab nak cari jawapan itu. Tapi Umar ni akal dia panjang. Memang Nabi pun sebut Umar ni manusia cerdik. Kalau ada Nabi lepas aku, Umar lah orangnya. Mana dia orang cerdik. Jadi Umar kata begini, "Jawapan pakcik ni saya tak nak jawab. Saya nak minta tolong saya punya pembantu saya tolong jawab." Dia nak tunjuk dia cerdik. Jadi Yahudi kata, "Siapa boleh tolong jawab?" Jadi kata Umar Al-Khattab, dia beritahu kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, pergi rumah Ali, bagi tahu dia datang ke pejabat sekarang." Berlarilah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ke rumah Sayyidina Ali. Lalu dipanggil Ali, "Wahai Ali, selamatkan Islam, selamatkan Islam." Berlarilah Sayyidina Ali datang ke tempat Sayyidina Umar. Lalu dia tanya, "Apa hal?" "Wahai Ali, ini 3 orang Yahudi mau tanya soalan. Anta tolong jawab bagi pihak kerajaan." Ini cerdik Umar. Lalu Ali pun tanya, "No problem. Apa soalan mau tanya?" Jadi Yahudi tanya, "Hey Ali, sebutkan pada aku 5 makhluk yang tidak lahir daripada mak dia." Sebelum saya bagi jawapan yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali, saya tanya jugalah pada tuan-tuan, apa 5 makhluk yang lahir tak ada mak? Mungkin orang secara spontan akan jawab, Nabi Isa AS. Nabi Isa ada mak, Maryam nama dia. Tapi ini makhluk 5-5 tak ada mak. Dia makhluk macam kita, bernafas, bernyawa, makan, minum, berketurunan, tapi tidak ada mak. Dia lahir tak ada mak. Dia tidak sambut Mother's Day. Mother's Day dia tak sambut. Dia tak ada mothers. Mother pun tak ada. Apa 5 makhluk ini? Ali radhiyallahu anhu lantas menjawab, "Oh," kata dia, "ini soalan senang saja. 5 makhluk yang beranak-beranak tak ada mak, itu 5 makhluk semua ada dalam Quran." Yahudi lagi pelik. "Hah, ada dalam Quran?" "Ya," kata Ali. 5-5 ada dalam Quran. "Sebab anta minta 5, ana kasih 5. Kalau anta mau lebih, lebih lagi ana boleh kasih." Diam Yahudi. Wah, ini sudah bagus. Dalam Quran ada cerita makhluk tak ada mak. Lalu kata Yahudi, "Apa 5 makhluk yang lahir-lahir beranak-beranak tak ada mak?" Kata Ali, "Makhluk pertama yang lahir tak ada mak, Adam alaihi salam." Nabi Adam confirm tak ada mak. Dalilnya boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Begitu juga surah Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Begitu juga surah Yusuf ayat 28 hingga 29. Semuanya mencerita proses kejadian Adam alaihissalam tanpa ada perantaraan wanita pun. Diam Yahudi itu tadi. Yang kedua, kata Ali, makhluk yang lahir tanpa mak adalah Siti Hawa alaihissalam.
yang disebutkan atau dirakamkan kisahnya secara eksplisit di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat pertama dan surah Al-A'raf ayat 89. Cerita tentang Siti Hawa ini ada sedikit perselisihan di kalangan masyarakat sebab ada yang tak bersetuju. Sebab kita tahu cerita tentang Siti Hawa dia dijadikan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam AS. Ada orang agak cynical. Ini kita nak perbetulkan. Benda perkara pelik dalam Quran ni, jangan pakai logik. Kalau fikir pakai otak, gila kita nanti. Jangan fikir, bila tak boleh fikir lalu benda tu tak betul. Jangan. Benda pelik, jangan fikir dengan akal. Sebab otak kita ini ada had dia. Dia ada batas. Tak boleh fikir lebih pada itu. Asal lebih, gila. Gila. Asal lebih, gila. Dia jangan lebih. Sebab otak kita tidak besar mana pun. Tak boleh fikir banyak. Memang dari segi logik nak fikir macam mana perempuan lahir dari tulang rusuk. Mana boleh. Sebab awak fikir pakai otak. Tak boleh. Otak manusia mana kuat sangat. Banyak benda dalam dunia yang otak kita tak boleh selesaikan. Pesawat hilang. Tak boleh tahu kat mana. Benda otak kita sedang mana. Kita tak tahu. Panggillah orang cerdik macam mana pun di dunia ini. Tanya dia tentang teori MH370 hilang. Apa jawapan? Mana ada jawapan? Panggil pakar satelit, pakar navigasi, pakar airborne. Cerita dalam TV. Oh, kita kalau satelit dia ping, pang, dia ping, dia ping, ping, pang. Butterworth, ping. Lok Semawi, ping, 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 ping. Habis Datuk, mari hilang ke mana? Wallahu a'lam, tak tahu. Tak tahu. Kita punya otak tak boleh pergi beyond. Sama dalam kes Siti Hawa. Dia lahir dari tulang rusuk. Tulang rusuk lah. Sebab benda ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Istausu bin nisa khaira." Wahai suami-suami, berwasiatlah ataupun nasihatlah isteri kamu dengan cara yang baik. "Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in." Sebab wanita itu mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa fi riwayatin al mar'atu kadila'in. Dalam riwayat lain Nabi sebut wanita itu seperti tulang rusuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Nabi kita sebut wanita dicipta tulang rusuk, tulang rusuk ah, tulang rusuk kiri. Itu sebab dikatakan orang laki-laki memang tulang rusuknya sampai sekarang yang belah kiri jumlahnya sedikit berbanding yang kanan. Nanti tuan-tuan balik masjid, 9 lebih sekarang, kira tulang rusuk sendiri. Kebiasaannya kurang pada hak kanan. Takdirlah sekarang tuan-tuan kira sama banyak. Subuh esok semayang sebelah. Jangan semayang sini. Pakai telekong lah. Jangan jadi orang lagi. Sebab sama banyak. Ini dikatakan, wallahualam. Dalam hadis, memang Nabi sebut, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Berpesanlah kamu dengan baik-baik. Iza aqamta kasartaha. Kalau kamu tak nasihatkan, dia akan sentiasa bengkok. Macam tulang rusuk, bengkok saja. Tapi kalau tak ditegur langsung, bengkok. Kalau tegur secara keras, iza aqamtaha kasartaha. Kalau kamu keras, dia patah. Itu perangai orang perempuan. Tapi tak boleh dibiarkan. Katalah isteri kita, ada perangai-perangai dia yang kurang baik. Mungkin dia isteri yang taat, jaga anak, jaga rumah, jaga diri, jaga penampilan. Alhamdulillah. Tapi dia ada satu je masalah perangai dia. Dia gila beli handbag sebagai contoh. Handbag ni tiap-tiap bulan dia beli. Handbag second hand, handbag orang, handbag pasar malam, handbag internet. Dia gila handbag. Kita sebagai suami, tegur. Sebab dia beli tu pakai duit kita. Jadi tegur. Cuma istausu khaira, mesti cara elok-elok, cakap elok-elok. Kalau kamu keras, merajuk dia nanti. Itu yang Nabi umpamakan wanita itu daripada tulang rusuk. Itu yang kedua, makhluk yang lahir tanpa ibu.